Halo, balik lagi bersama saya Angga di Kelas Musik Channel. Hari ini saya akan share tentang tutorial lagunya Day6 yang Zombie. Saya akan share tentang chord-nya dan juga penggunaan percussion-nya. Jadi ini secara sederhananya ya. Oke, nanti kita langsung cek aja langsung. Oke, kita coba yang pertama dari intronya dulu ya. Jadi seperti ini dulu. Oke, nah setelah itu kita masuk ke bagian verse-nya. Jadi kita chord-nya dulu ya. Ini dari C, G on B, terus ada F, ada C, C lagi, and then ke F lagi, terus C lagi, D minor, D minor 7. Oke, seperti itu ya. Oke, kita coba combine dengan percussion-nya. Jadi percussion-nya seperti ini. Oke, itu dua kali balikan ya. Setelah itu bisa masuk ke bagian bridge-nya ya. Itu di situ ada chord F, and chord C, terus A minor 7, terus ada C lagi, ada F, C, D minor, D minor 7, F dan G. Oke, untuk beatnya berbeda dengan yang pertama ya. Untuk yang ini beatnya seperti ini ya. Nah seperti itu. Oke, kita coba dengan F dari awal ya, dari bagian bridge. Oke, seperti itu. Dan kita sekarang lanjut ke bagian ref-nya. Ref-nya itu ada chord-nya, ada C, ada G on B, ada F, F lagi, terus F major 7, terus ada C on A. Jadi bass-nya di C ya, chord C tapi bass-nya di A. Terus ada D minor 7, dan terakhir ada F. Oke, untuk beat-nya seperti ini ya. Jadi ada downstroke-nya. Oke, langsung aja kita coba dari ref pertama C. C on A. D minor 7. Seperti itu. Ini yang fullnya ya, seperti ini. Bridge-nya. Oke, ref-nya.
Okay, thank you yang sudah ngikutin tutorialnya dari awal tentang chord dan juga penggunaan percussionnya. Jangan lupa untuk selalu praktek di rumah. Dan juga, oh ya, di kelas musik ada program baru nih, yang namanya kelas musik online course. Teman-teman yang pingin les online bisa hubungi langsung ke kelas musik. Dan juga jangan lupa untuk selalu like, comment, and share, dan juga subscribe videonya Kelas Musik Channel, Kelas Musik, karena musik bisa dipelajari. Thank you.